meningkatnya pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2010 menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat sepanjang tahun 2011. Ini merupakan kabar baik bagi dunia industri, khususnya industri properti. Dan ini bisa dilihat juga dengan mulainya pembangunan proyek properti yang baru dan tetap berlangsungnya pembangunan properti yang lama. Betul nggak Pak Matius? Betul, Olga. Selain itu, kita lihat ekonomi makro di Indonesia begitu bagus. Meningkatnya kita melihat suku bunga bank SBI naik, tapi kenyataannya suku bunga pinjaman itu bahkan menurun. Bank itu mengurangin pendapatannya, tetapi memberikan suku bunga yang rendah. Dan kemudian nilai inflasi di Indonesia juga sekarang sudah menurun. Ini adalah merupakan tanda-tandanya properti akan bergerak naik dengan membaiknya perekonomian Indonesia secara makro. Nah, di sini permintaan akan office ini begitu besar. Namun, meningkatnya permintaan dan daya beli masyarakat ini tidak dibarengi dengan tersedianya office space yang memadai. Terbatasnya lahan di pusat kota Jakarta membuat para pengembang melihat lahan di luar segitiga emas Jakarta. Kesempatan inilah yang dipakai oleh Agung Podomoro Land dalam membangun APL Tower ini. Kita mulai membangun 3 tahun yang lalu, kita membangun satu super blok di lahan 22 hektar. Di mana di lahan 22 hektar ini ada 6-in-1 di tempat ini, yaitu yang pertama 15 tower apartment, yang kedua kita membangun mall dengan 125.000 square meter, yang ketiga kita membangun shopping arcade, kemudian kita membangun Tribeca Park. Di mana Tribeca Park ini 1,5 hektar, ini merupakan ruang terbuka hijau. Dan di tempat ini juga kita membangun Pullman Hotel dengan bintang 5 yang akan kita resmikan dalam waktu dekat ini. Yang terakhir kita membangun masterpiece-nya, office tower yang kita namakan dengan APL Tower. Semua ini dibangun oleh Agung Podomoro Land untuk memenuhi pasar ini akan kebutuhan tentang office space yang berdekatan dengan hunian dan dengan segala pusat kegiatan bisnis. Hari ini saya dan Pak Matius akan mengajak Anda untuk melihat office space tertinggi, termewah, dan terluas di Jakarta Barat, persembahan dari Agung Podomoro Land, APL Tower. Halo, hai, Olga, apa kabar Bapak? Nih? Waduh, baik. Tambah cantik aja. Aduh, terima kasih, Pak. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di lobi dari APL Tower yang mewah dan eksklusif bersama Pak Matius Yusuf. Ya. Beliau ini Direktur Marketing dari Podomoro City. Apa kabar, Pak? Luar biasa, Olga. Wah, semangat banget. Tetap semangat ya. Bagus banget ya. Oh, bagus banget. Tapi ini dulu setahu saya namanya Central Park Office. Sekarang betul. Jadi APL Tower. Mungkin ya. Bisa dijelaskan kenapa ya, Pak? Ya, kebetulan saya mau jelaskan kepada pemirsa sekaligus karena? Dengan Olga bahwa Central Park Office ya. Dengan APL itu sama ya. Oh, okay. Jadi APL ya, Tower ya. Karena itu adalah Agung Podomoro Land Tower. Oh, okay. Ya. Untuk menegaskan, ini adalah produk unggulan dari ya? Agung Podomoro Land. Ya, jadi satu hal yang luar biasa yang saya perlu sampaikan kepada pemirsa, semua fasilitas yang sudah kita janjikan itu semua sama. Nah, tetap ada di kawasan Podomoro City. Podomoro ya. City. Cuma towernya kita namakan adalah APL Tower. Untuk menegaskan nih produk unggulan dari Agung Podomoro Land. Betul. Nah, tapi kalau bicara soal keunggulan dan keuntungannya, kawasan betul. Terpadu ini luar ya. Biasa sekali ya Pak. Benar. Ya? Ini terletak di kawasan Super Block. Super Block. 22 hektar. Di sini ada hunian yang disebut dengan apartemen. Di tahap pertama kita membangun 4 tower, kemudian kita lanjut dengan 6 tower. Setelah itu kita dengan 3 tower Central Park Residences yang ada di atas mall. Ya. Dan kemudian ada 2 tower Royal Mediterranean. Jadi jumlah towernya itu ada 15 tower. Ya, ini merupakan residential yang sangat luar biasa. Ya. Kedua, mall. Ya. Mall kita ada kurang lebih hampir 125.000 square meter. Dan kemudian kita mempunyai yang ketiga, kita punya Pullman Hotel. Di mana Pullman Hotel itu ada 400 rombe dengan hotel bintang 5. Yang keempat ada shopping arcade. Nah, kemudian kita memiliki yang kelima yang disebut dengan Tribeca Park. Ya. Tribeca Park itu ada kurang lebih 1,5 hektar. Di dalam 1,5 hektar itu ada fountain musical. Dikeliling oleh resto-resto yang luar biasa yang bukanya sampai jam 12 malam. Dan yang terakhir, yang keenam ini, yaitu Central Park Office yang disebut dengan APL Tower ini. Ya.
Ini adalah masterpiece daripada Podomoro City. Dan satu hal lagi, kalau kita berkantor di APL Tower ini, Central Park Office ini, berarti kalau kita memiliki hunian juga di tempat ini, nah ini merupakan satu solusi. Jadi tidak perlu jauh-jauh lagi pulang ke rumah. Bisa setiap waktu kita bisa kembali ke rumah. Nah, kalau makan siang juga bisa kumpul dengan keluarga. Okay. Dan satu hal lagi, kalau boleh saya sampaikan, di Podomoro City kita siapkan tunnel. Di mana dari hunian, turun dari hunian menuju ke office, tidak perlu lagi kena traffic. Langsung melalui tunnel. Di mana tunnel itu kiri kanan itu adalah mall. Menuju ke office sangat mudah dijangkau. Kalau kita punya klien, gampang sekali. Hotel Pullman bintang 5 tersedia di sini dengan 400 room B. Jadi mereka ini yang tamu-tamu kita mau berkunjung ke kita dan kita mau menjemput dia, tinggal datang aja ke tempat dia, hanya beberapa langkah saja karena di satu kawasan yang luar biasa. Belum lagi kalau Olga kerja di tempat ini, kalau sudah penat nih bayangkan nih, kalau sudah penat langsung ke Tribeca Park. Melepaskan penatnya bisa melihat fountain musical jam 7. Seperti apa sih tempatnya, Pak? Ada apa aja di situ? Nah, di situ 1,5 hektar yang didesain oleh Bennett Group dari Amerika Serikat. Di situ ada resto, dikeliling dengan resto. Betul, dan betul. Sambil bisa menikmati udara segar, bisa lihat ikan koi di situ. Ada kolam-kolam dan air mancur, luar biasa. Nah, ini yang ketiga. Belum lagi kalau kita bayangkan aja, kalau kita butuh kebutuhan sehari-hari ya, kita tersedia di sini ada Central Park Mall, di sini ada toko buku Gramedia, di sini ada Carrefour, di sini apalagi kalau berbicara tentang kuliner, Olga. Satu hal yang saya mau sampaikan, lebih daripada 30 restoran besar-besar ada di tempat ini. Ini merupakan jadi the best meeting point. Ketemu dengan klien tidak perlu jauh-jauh ke tempat lain. Jadi satu hari coba bayangkan aja. Banyak sekali banyak yang bisa dilakukan lakukan, kegiatan-kegiatan. Karena hemat waktu. Hemat waktu, hemat energi, hemat waktu, hemat energi, selain itu akhirnya hemat biaya. Biaya. Ini merupakan satu solusi loh, Olga. Ini semakin dekat dengan keluarga, punya quality time dengan keluarga lebih banyak. Dan quality of life kita juga akan jadi jauh lebih baik ya, kualitas hidup itu. Kalau melihat ini adalah office tower di Superblock. Tapi ada juga office tower yang berdiri sendiri. Nah, menurut Pak Matius mendingan gimana? Zaman sudah berbeda. Apa yang dikatakan John Young di tahun 1932, dia katakan, risky to change, riskier not to change. Berubah itu memang resiko. Tapi kalau kita tidak mau berubah, itu lebih jauh besar. Lebih beresiko. Nah, kalau kita berbicara office yang stand alone, sudah mulai ditinggalkan orang. Sekarang orang akan beli properti, dan orang akan membeli satu kawasan. Di mana di kawasan itu ada apa? Membeli properti 1 km, 2 km, sampai 5 km ada apa? Itu adalah fasilitas yang eksternal. Tetapi yang internal ada apa saja? Kalau di Central Park Office di APL Tower ini, di Podomoro City ini, kita tidak kena 3-in-1. Udah gitu, parkirnya pas ada 6.000 parkir. Betul. Dan busway-nya, stasiunnya langsung ya. Betul. Jembatannya langsung masuk di depan ke kompleks kita Podomoro ini pas. City ya. Ini adalah koridor busway. Apalagi dari tempat ini ke bandara, sungguh dekat, hanya 15 menit sampai ke bandara. Ya. Dan sampai dari tempat ini ke Tanjung Priok juga, hanya 15 menit. Pusat-pusat bisnis. Maka saya mau sampaikan kepada Olga dan pemirsa, inilah yang disebut dengan properti yang dicari-cari orang. Sekarang adalah properti yang disebut dengan super block. Ada satu lagi nih, kalau ada yang pengen rumah tinggal sama ruang kerjanya itu deketan, kan bisa ruko juga, Pak. Ya. Ada pilihan juga. Betul. Ya mungkin ya. Ini zamannya juga sudah berlalu. Sudah berlalu? Dulu kan begitu, tinggal di atas, namanya rumah toko. Betul. Katanya. Dulu kalau bisa kita tinggal di atas, kemudian kita usahanya di bawah. Kita tinggal di atas, kantor kita di bawah. Ini merupakan satu kehidupan yang sebenarnya tidak sehat. Boleh di satu kawasan, seperti di Podomoro City. Apartemen-apartemen sendiri. Mau menuju ke kantor, mau menuju ke mall usaha, tinggal lewat tunnel. Tidak jauh dari kawasan, satu kawasan. Kalau kantor dengan rumah bersatu, itu kurang sehat kalau menurut saya. Orang melihat kantornya terbatas. Orang lihat parkirnya juga terbatas. Parkir di depan rumah, parkir di depan ruko kan terbatas. Paling 2 mobil, 3 mobil ada untuk direksi. Ada teman keluarga datang, ada teman keluarga anak atau datang. Orang-orang yang berkantor itu pakai mobil, sudah gak muat. Nah, coba bayangkan lagi. Kalau kita berkantor di rumah dan di office, di ruko, banjir. Kalau terjadi banjir bagaimana? Dan satu hal lagi,
di tempat ini saya mau sampaikan, di Central Park Office atau di APL Tower ini, kita memiliki parkir 6.000 parkir. Coba bayangkan, 6.000 parkir. Bukan parkir yang sedikit, tapi parkir yang sangat luar biasa. Sangat luas ya. Inilah bedanya. Kalau kita di ruko, kita di rumah, dengan kita di office. Kalau kita di office, kelas kita nilai jualnya pasti lebih tinggi. Makin yakin saya. Ya. Tapi yang pasti biar lebih yakin lagi, saya pengen jalan-jalan dong, Pak. Yuk, sama-sama kita yuk, lihat. Misal, yuk, ikuti perjalanan sama-sama. Kita. Yuk. Seiring langkah membangun negeri, pengalaman telah kuatkan kami. Senantiasa membangun dengan hati, dalam kebersamaan dan harmoni. Kebutuhan Anda kekuatkan kami. Keluarga tumbuh kokoh abadi. Kesetiaan kami dari hati, Agung Podomoro untuk harmoni. Kalau misalnya dari kantor, kita mau ke mall, gimana nih Pak? Kita mendingan keluar dulu aja ya Pak ya? Tidak usah keluar. Justru keluar itu kena sinar matahari, kena traffic. Nah ini ada akses langsung dari office langsung menuju ke mall. Dari mall ada akses tunnel menuju ke residential apartment. Jadi itu langsung lewat akses. Bawah juga, jadi nggak perlu panas juga ya. Dari office ini juga mau menuju ke ballroom juga hotel, langsung aja ada akses. Okay. Jadi betul-betul terintegrasi. Inilah yang merupakan super blok kawasan. Yeah. Jadi Olga bukan hanya beli office, tapi kita beli adalah kawasan ini adalah milik kita bersama. Itu penting banget. Benar. Nah kalau dari sini harus meeting nih ke Segitiga Emas, itu aksesnya gimana ya Pak? Dari tempat ini di S Parman ini, di Podomoro City ini, APL Tower ini, kalau mau menuju ke selatan, hanya 5 menit aja sudah sampai ke Semanggi. Ya. Nah ini yang paling dekat dan saya mau sampaikan, bagi pengusaha-pengusaha yang di pinggiran, ini langsung ke tempat ini, ke S Parman ini, APL Tower ini, jauh lebih efisien, jauh lebih praktis. Dan di sebelah kita juga ada interchange ya. Tomang, Slipi Tomang, sampai Kebun Jeruk. Kenapa office-nya harus di selatan? Tidak perlu lagi, zaman sudah berbeda. Inilah yang disebut dengan Sunrise Property. Karena ke tempat ini dari mana-mana tidak jauh. Kalau bisa, dari tempat ini ke bandara cuma 15 menit. Dari tempat ini ke Tanjung Priok cuma 15 menit. Biasanya orang berbisnis, apalagi orang luar negeri yang berbisnis dengan kita, dia tanya dari office-mu sampai kepada airport berapa lama? Di sini hanya cukup 15 menit. Langsung dari tempat ini ke bandara. Dan dari bandara menuju ke Semanggi pasti melewatin Central Park Office yang begitu megah. Berdiri warnanya biru, 46 lantai yang nongol di jalan. Nah itulah Central Park Office APL Tower. Kelihatannya nih kalau seperti ini ya, gedung-gedung kantor di luar Segitiga Emas sudah mulai dilirik nih. Bisa aja kalau misalnya sewa di sana, biayanya dialihkan untuk mencicil. Karena di sini bisa jadi milik ya. Milik, biasanya coba bayangkan aja Olga ya. Kalau orang sewa office, dia nggak kerasa. Dia sewa 7 tahun, masih sewa lagi tahun ke-8. Tapi di tempat ini bisa mengambil KPK, kredit pemilikan daripada kantor. Ini kita jual hak milik strata title, hak milik atas satuan unit kantornya. Jadi ini menjadi miliknya Olga dan ada sertifikatnya.
Jadi Olga bisa pinjam uang ke bank. Ini sangat bankable. Jadi gampang untuk dipinjamkan uang ke bank ya. Jadi ini merupakan salah satu investasi yang menarik. Karena kalau mau investasi satu properti Olga, pertama dilihat dulu syarat pertama 5L tadi. Lokasi, 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 dan lokasi. Sudah sangat tepat lokasinya, letaknya di Legend S Parman Kapling 28. Kemudian dari bandara cuma 15 menit. Dari tempat kita ke Tanjung Priok juga 15 menit. Dari tempat kita ke CBD Jakarta Selatan cuma 5 menit. Ini kalau bicara lokasi sudah tepat. Yang kedua, aksesnya menuju ke lokasi itu sangat mudah dicapai. Begitu banyak jalan menuju ke Podomoro City ini. Apalagi di sebelah kita ada interchange ya. Selipi Tomang, Kebun Jeruk, sampai ke Puri. Nah tentunya ini merupakan akses yang begitu bagus. Dan akses ini dibantu lagi dengan koridor busway ke-9. Yang ketiga, fasilitas internal dan eksternal. Dan kemudian yang keempat, the man behind the gun. Kita harus tahu siapa di balik daripada ini semua. Di balik ini semua adalah developernya Agung Podomoro Land yang sudah 42 tahun membangun negeri dan sudah 72 proyek kita bangun dan semua diserah terimakan dan semua membuat customer puas. Dan di balik itu juga kita memakai konsultan-konsultan yang ternama yaitu DP Architect dari Singapura. Dan satu hal lagi saya mau sampaikan, 3BK kenapa? 3BK Park begitu mewah, begitu luar biasa tamannya. Karena didesain oleh Bennett Group dari Amerika Serikat. Kita memakai kontraktor juga tidak tanggung-tanggung, yaitu kontraktor terbaik di Indonesia, yaitu Total Bangun Persada. Nah, dengan 4 syarat ini, Olga bertanya apakah investasi ini menarik? Pasti sangat menarik. Karena investasi di sini bisa dapat 2 keuntungan. Keuntungan pertama yaitu adalah capital gain. Harga properti seperti di office tower ini dengan strata title hak milik, ini harganya pasti naik dan naik terus. Naiknya bisa 3 kali inflasi tahun berjalan. Kalau Olga tidak mau pakai office itu sendiri, bisa disewakan. Atau Olga beli 2 unit, beli 300 meter, 2-300 meter, 300 meter yang pertama disewakan, 300 kedua dipakai sendiri, atau 300 meter dibelah aja, 150 meter dipakai disewakan, sendiri, 150 meter disewakan. Investment yield di sini luar biasa, 12% dari harga Olga beli. Kalau Olga beli 5 miliar, maka Olga bisa sewakan 12% dari 5 miliar, 600 juta per tahun. Tentunya kalau kita berbicara 12%, bukan hanya 7 tahun akan return on investment. Bukan hanya 7 tahun, kita merasa kita membayar cicilan itu 7 tahun, sama dengan kita membayar uang sewa 7 tahun. Membayar uang sewa tetap bukan jadi milik kita. Tapi membayar cicilan melalui bank, itu 7 tahun akan jadi milik kita. Dan ini merupakan investasi yang sangat menarik, yang pemirsa hari ini. Sisanya masih ada 10 unit yang kita buka yang terbaru. Buruan, siapa yang cepat, dia yang dapat. Kalau gitu saya pengen cepat-cepat nih Pak. Harus cepat-cepat. Mendingan langsung ke marketing office ya, Pak. Saya akan kenalkan nanti, di situ ada Pak Emil ya. Pak Emil. S. Utomo, dia marketing manager. Saya akan menerangkan kepada Olga, semua sangat mendetail. Wah, saya akan pemirsa juga penasaran nih. Betul, buruan. Yuk, mendingan kita langsung aja ke marketing office. Ngomong-ngomong, bawa kredit card nggak? Bawa dong. Bawa, langsung kita gesek kredit card, ya? Booking fee-nya ya. Asik. Oke, yuk mari yuk, kita mari. Yuk, mirsa ikuti kita. Wah, luas banget ya marketing office-nya dari Apel Tower ini. Ya, cukup luas sih. Ini luasan sekitar 300-500 meter untuk satu lantai. Wow, jadi puas ya semua yang mau datang ke sini, mau nanya-nanya soal APL Tower, langsung aja ke sini. Nah, kebetulan juga, walaupun sayang nih Pak Matius Yusuf ada keperluan sehingga nggak bisa bergabung sama kita, tapi saya udah dikenalin sama Pak Emil S. Utomo. Beliau ini adalah marketing manager dari APL Tower. Jadi pas juga untuk nanya-nanya soal unit yang ada di sini. Pertanyaan pertama yang paling gampang, yang pemirsa pasti penasaran. Ukurannya berapa aja sih, Pak? Untuk APL Tower ini kita bervariatif dari 128 meter, 143, 250, maupun sampai 1900, Olga. Jadi satu lantai. Ya, 1900. Nah, tapi biasanya di sini bidang usahanya biasanya apa aja? Kalau untuk bidang usahanya tuh dari perkebunan, perdagangan, IT, insurance, juga banyak ya. Bidang-bidang lainnya juga ada bergabung di tempat kita. Oh, banyak banget bidang usahanya. Banyak dan
hampir semua sudah mulai sudah fit out ya? Beberapa persen sudah fit out ya. Jadi mereka juga udah mulai serah terima. Serah terima kita awal itu pada bulan Januari 2011. Ya, first quarter 2011. Oh, sudah mulai serah terima. Sudah serah terima. Nah, penasaran nih jadinya. Okay. Emang kalau misalnya saya mau ngambil, pilihannya masih banyak dong, Pak? Masih banyak. Kita bisa hubungin dengan Pak Asep Darmajaya. Beliau adalah building manager dari APL Tower ini. Oh, asik. Langsung dianterin sama building manager. Dan sekalian saya mau jalan dulu ke unitnya. Pemirsa bisa menyaksikan, inilah komentar teman-teman yang sudah bergabung dengan APL Tower. Yuk, mari Pak. Yuk, silakan. Salah satu alasan yang paling membuat saya kenapa saya memilih tempat Central Park dari begitu banyaknya lokasi adalah yang pertama karena Central Park ini adalah jantungnya dari Jakarta Barat. Dan tentu saja kalau saya mengadakan training, peserta seminar saya harus memiliki akses yang mudah. Yang pertama adalah akses busway, kemudian parking space yang muat lebih dari 6.000 parking space, karena banyak tempat yang memang strategis, tapi parkirnya sangat susah. Kemudian juga kalau misalkan ada break, kalau mereka ingin pergi ke mall, mereka tinggal selangkah, mereka bisa sampai ke mall, dan itu membuat satu alasan kenapa saya memilih Central Park. Dan terlebih lagi, kalau kita lihat bahwa di sekitar dari Central Park, ini sangat dekat dengan kampus, sangat dekat dengan mall-mall terdekat, sangat dekat dengan pusat bisnis di Jakarta Barat. Itulah membuat saya kenapa memutuskan untuk membeli Central Park Office Tower. Podomoro City, Integrated Green Living Concept at the City. APL Tower at Podomoro City used to be called Central Park Office. Stop leasing, start buying. Premium office space available. 30% down payment, installed 6 times. 70% remaining payment, installed 24 times. Contact our marketing gallery at 569-55111. 569-55111. Wah, ini sudah bisa dimanfaatkan ya tempatnya ya? Iya, sudah bisa dimanfaatkan ini. Wah, hebat. Nah, pemirsa, kebetulan saya tadi dikenalkan sama Pak Emil ke Bapak Asep Darmajaya. Beliau ini adalah building manager dari APL Tower. Jadi penasaran nih, sebetulnya sudah berapa banyak sih yang serah terima di gedung ini? Serah terima di gedung ini sudah mencapai 50% saat ini. Oh, sudah 50%. Kemudian yang sudah mulai fit out? Fit out sekitar 40%-an sampai saat ini. 40%-an. Jadi kira-kira kapan nih semua akan beroperasi? Kayaknya sudah 40%, bentar lagi pada kelar juga ya? Betul. Dicanangkan sih awal bulan Juli kita bisa sudah boleh dibilang soft opening. Mereka sudah mulai beroperasi. Beberapa sudah mulai beroperasi. Sudah mulai beroperasi. Betul. Juga ya? Nah, kalau boleh tanya nih, kira-kira kalau misalnya saya sudah menjadi tenant di sini, kalau ada keperluan tuh hubunginnya katanya ke building management. Betul. Sebenarnya tugasnya apa aja sih? Tugas kita ya menjamin semua berjalan dengan lancar, ya penuh kenyamanan tenant-tenant semua. Ya. Tidak ada lagi mati listrik lama atau AC yang kurang dingin atau apa itu. Dan security juga, kita pastikan itu semua berjalan dengan lancar. Oh, semua. Ada fire drill juga atau ada, segala macam? Ada ya? Ada, ya. Untuk latihan. Kita akan lakukan setiap 6 bulan sekali, ya, minimal. Ya. Untuk sekarang kan agak-agak khawatir orang kalau misalnya ada gempa bumi, latihannya gimana, ada diadakan nggak sama building management, itu semua dilaksanakan ya? Iya, kita adakan setiap lantai pun atau setiap tenant kita haruskan punya fire warden yang kita latih. Jadi nanti kalau terjadi sesuatu mereka sudah bisa melakukan penyelamatan. Waduh, pokoknya lengkap banget. Jadi nggak perlu khawatir kalau di sini nggak perlu pikiran nanti bagaimana dengan listriknya, gimana dengan air. Terima kasih ya Pak ya informasinya ya. Dan mudah-mudahan informasi ini juga berguna untuk pemirsa. Tapi obrolan saya belum selesai. Nanti saya mau ketemu Pak Emil lagi. Ikutin ya obrolan kita. Nah, tadi
tadi Pak Emil nih kita udah diajak jalan-jalan sama Pak Asep untuk ngeliat unit yang udah fit out. Nah, sekarang saya jadi penasaran nih. Ini kan premium office building. Kira-kira fasilitasnya apa aja sih? Untuk fasilitas di APL Tower ini sangat banyak sekali, Olga. Jadi ada fiber optik, terus juga kita floor to floor ataupun lantai ke lantainya aja 4,2 meter. Okay. Terus kita juga ada 18 lift. Dari 8 lift adalah untuk low zone, 7 lift untuk high zone, 2 lift itu dari ground floor, dari basement sampai ground floor, dan 1 lift adalah untuk lift service. Terus kita juga ada untuk lebar koridor daripada tenant adalah 1,8 meter net. Ya, terus fasilitas parkirnya juga ada 6.000 car park ya, khusus untuk parkir mobil aja. Di luar motor. Betul. Terus juga fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti ada 3BK Park, terus ada mall, ada apartemen, terus juga ada hotel. Jadi udah komplit sekali terintegrasi di situ yang bisa dihubungkan satu dengan lainnya dengan tunnel. Okay, dan yang paling menarik tadi kelihatannya keamanannya mantap ya. Selain liftnya juga sangat modern, semua serba otomatis, tapi juga untuk masuk butuh ID card. Access card, ya. Access card itu di tiap-tiap unit tuh ada ya. Dan yang terpenting adalah untuk perkantoran kita ini adalah tahan gempa. Ya, jadi tidak perlu khawatir, waduh 46 lantai nih gitu ya. Terus kita juga bebas 3-in-1. Kalau nggak salah kantor pusatnya Agung Podomoro Land juga di sini ya? Iya, benar. Wah, kalau gitu udah pasti paling bagus dong. Makanya kita sebut Sentra Park Office itu adalah APL ya, APL Tower atau Agung Podomoro Land Tower. Karena memang markasnya ada di sini. Iya, paling terbanyak tenannya adalah dari APL Tower. Dan yang terpenting adalah kalau di perkantoran premium itu adalah kita 100% backup genset. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ada mati lampu, ada jeda waktu itu tidak ada. Nggak ada ya, jadi nggak perlu khawatir. Yang tahu-tahu di lift gitu takut gitu ya, tapi ternyata nggak perlu khawatir lagi mengenai masalah itu. Dan yang paling menarik juga kalau kita lihat desain ini sangat unik. Siapa sih Pak yang ngedesain? Desain dari APL Tower ini atau kawasan dari Sentra Park ini adalah DP Architect. Jadi arsitek ternama dari Singapura yang mendesain dari Esplanade, di Dubai Mall, terus juga Universal Studio yang ada di Singapura. Nah, ini kan premium office building. Saya jadi khawatir nih, walaupun pengen beli, ntar bayarnya susah. Ada promo nggak nih, Pak? Kita nggak perlu khawatir, Mbak Uga. Jadi kita tawarkan dalam berbagai macam penawaran ya. Jadi ada tunai keras, ada cash bertahap 20 kali, ada cash bertahap untuk 30 kali, maupun ada kredit pemilikan kantor dari berbagai macam bank. Salah satunya adalah dari Bank Internasional Indonesia. Kalau untuk promo bulan Juli ini, kita sediakan khusus 30 kali, yaitu down payment 6 kali, 30% dibagi 6, dan sisanya 70% dibagi 24 kali. Nah, jadi totalnya adalah 30 kali. Nah, ini sangat menguntungkan karena kita sudah bisa memiliki, menghuni, dan sekaligus menyicil unitnya. Ya luar biasa banget. Dan ini berlakunya bulan Juli ini ya? Iya, hanya khusus untuk bulan Juli ini saja. Pemirsa bisa datang ke kantor pemasaran kita di APL Tower, Jalan Legend S. Parman, di lantai dasar. Atau hubungin kita di 569-55111, 569-55111. Kita buka dari pukul 9 pagi sampai dengan pukul 7 malam. Ya, benar banget buat yang di luar kota kali ya, 021-569-55111. Pokoknya jangan sampai terlewatkan ya, karena lagi ada promo bulan Juli dan ini investasi yang harganya naik. Sangat menguntungkan. Gitu. Jadi nggak cuma sewa, tapi bisa miliki juga. Jadi nggak boleh ketinggalan nih. Oke, baiklah pemirsa, tampaknya semua informasi sudah kita sampaikan. Jadi saya, Olga Lydia dan juga Pak Emil akan undur diri dulu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Thank you.